Siklon tropis Surigae lintasi Kalimantan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah, Reni Anata menyampaikan, siklon tropis Surigae akan melintasi beberapa wilayah Indonesia, termasuk juga di Pulau Kalimantan. Analisis ini dilakukan pada Kamis 15 April 2021, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prediksi intensitas siklon tropis Surigae dalam 24 jam ke depan diperkirakan akan meningkat dan bergerak ke barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dikatakannya pula, siklon tropis Surigae memberikan dampak terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan, berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, serta angin kencang di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.